selamat datang di Yuk Piknik. Jangan lupa untuk selalu berbahagia dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, menyalurkan hobi, dan berjalan-jalan. Oh ya, buat sobat semua, dukung terus channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya, berikan komen-komen yang positif, dan juga hidupkan loncengnya. Dan kali ini sobat Yuk Piknik akan kita bawa untuk menikmati petualangan di dalam ruangan, yaitu di Ciputra World Surabaya. Di mall ini tepatnya kita akan langsung menuju ke Happy Time Ciputra World Surabaya yang menghadirkan ragam hiburan dan menyajikan hiburan petualangan dengan konsep indoor tentunya, mulai dari go-kart, ice skating hingga mandi bola. Dan pada kesempatan kali ini sobat Yuk Piknik akan kita bawa langsung untuk menikmati sensasi main ice skating. Sebelumnya kita harus membeli tiketnya, yaitu untuk ice skating di weekday dihargain Rp125.000 per orangnya, tetapi di weekend harganya menjadi Rp150.000 per orangnya, dan ini digunakan selama 1 jam. Setelah kita mendapatkan tiketnya, kita langsung menukar ke tempat penukaran, yaitu kita akan dikasih sepatu ice skatingnya ya. Oh ya, jangan lupa buat yang mau main ice skating bawa kaos kaki dari rumah ya, karena supaya tidak gampang lecet dan lebih nyaman makainya. Jangan khawatir karena keramaiannya di arena ice skating ini dibatasin, jadi setiap grup itu dimasukin sekitar 1 jam. Untuk penikmat ice skating selanjutnya akan disuruh menunggu sampai durasi waktu yang pertama habis. Jadi kita tidak akan berdesak-desakan dengan orang lain di sana. Dan kelihatannya ini mudah ya, ternyata aplikasinya tuh susah banget karena ini pengalaman pertama bagi Yuk Piknik ya. So, kita harus lebih sering latihan supaya kita bisa expert atau ahli seperti yang ada di video ini. Mereka tuh pinter-pinter ya walaupun masih anak-anak. Dan bagi yang tidak bisa, jangan lupa untuk menyewa bonekanya, karena boneka ini juga sangat membantu bagi yang belum bisa ice skating. Jadi jika takut jatuh, bisa menggunakan bonekanya untuk belajar bermain ice skating. So, bagaimana keseruannya? Simak terus ya di video Yuk Piknik berikut ini. Dan sampai jumpa dengan video-video lain di kesempatan yang akan datang. Wassalam.